Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta lagu lawas dan para pecinta konten serba jadul? Kembali kami hadir untuk menemani istirahat para pecinta dangdut lawas dan konten serba jadul. Nah, untuk kali ini saya akan kembali menampilkan si Ratu Dangdut Indonesia Umi Elvi Sukaisih yang masih semangat nyanyi walaupun usia sudah senja. Sudah 70 tahun lebih. Usia senja tak menjadi alasan Elvi Sukaisih untuk berhenti mencintai dunia tarik suara. Elvi bersyukur masih bisa bernyanyi dimanapun dan kapanpun. Elvi selalu menganggap suaranya adalah anugerah dari Tuhan. Bahkan ketika sakit, ia memilih untuk bernyanyi daripada harus diam. Karena memang masih ada takdir Allah, kalau aku masih mampu dan saya memang sangat cinta dengan dunia tarik suara. Jadi kayaknya justru kalau sakit gak nyanyi gimana gitu loh. Kalau nyanyi malah senang, ungkap Elvi Sukaisih saat ditemui. Disinggung soal anak-anak yang sempat renggang, sebagai seorang ibu, Elvi Sukaisih selalu membuka pintu maaf untuk anaknya. Kerenggangan hubungan antara Elvi Sukaisih dan Wirda Silpana akhirnya mulai membaik karena memang Ratu Dangdut Indonesia ini sangat menyayangi dan mencintai anak-anaknya. Seperti ungkapan berikut ini lewat sebuah lagu yang berjudul Ibu Nan Rindu. Selamat menikmati. Serta duka selalu saja di dalam jiwa. Sejak ditinggalkan anakku sayang, entah kemana. Siang dan malam aku ratapi, menanti kau datang anakku sayang dan ibu rindu. Siang dan malam aku ratapi, menanti kau datang anakku sayang dan ibu rindu. Siang dan malam aku ratapi.
nanti kau datang, anakku sayang dan ibu rindu. 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 Nanti kau datang, anakku sayang dan ibu rindu.